La ilaha illallah. Jenengan nek arek nyuci klambi nek akeh ya kowe kok najis kenang nang mesin cuci. Kan sok ana ning takon ngoten niku nggih. Niku pripun niku? Kenang ompole anak. Anaknya sing cuci duwe anak kenang ngompol dan yang lain nang mesin cuci. Perlu dibias bilas apa ora? Jawabannya dua. Perlu dibilas, yang kedua tidak perlu dibilas. Kalau yang perlu dibilas itu ketika apa? Ketika airnya dulu baru dimasukin kelambi. Tetapi yang enggak perlu dibilas itu kelambine dhisik nembe disuki banyu. Kok iso? Jenengan misalnya duwe kelambi, kelambi kenang najis, anake sampean yo kenang ompol misalnya. Iku disunam mesin cuci. Banyu apa? Kelambine dhisik nembe disuki banyu. Terus diputer pinggir bae wis ora perlu dibilas ora apa-apa. Nek sing kesit. Iya, ora perlu dibilas ora apa-apa. Nah, mesin cuci kan bisa dibilas nang pengeringe kae. Nah, nang pengeringe kae. Ora dibilas tetap najis napa mboten niku? Mboten najis. Syaratnya apa pripun mau? Bajunya dulu baru akhir. Kenapa kok bisa seperti itu? Lah, winginane pas njenengan ngaos tengune Agus, Mas Agus niku. Agus apa? Agus Kutuk. Saniki sana Agus Kutuk, Agus Canak. Niku kan misalnya anak kotoran ayam misalnya nang apa? Jugan kotorannya dibuang di sit nembe di siram. Tapi nek misalnya anak banyu kenang kotoran ayam jadi ini najis. Tapi ini anak kotoran ayam dibuang kotoran nembe disiram tempat itu jadi su ya pada iya anak kelambi najis disiram banyu berarti kelambi ini jadi suci. Tapi nek anak banyu disuki kelambi najis banyu ini jadi najis seperti itu. Paham? Kepenak apa ora jane asine? Jane kepenak, sampean tentu ora ngerti ya tidak kepenak. Tapi nek selain kotoran ya, selain ee ya, nek ene anake di ee ne dibuang dhisik nembe disunan nang mesin cuci. Jadi ora perlu ribet-ribet bilasi iki maning ora perlu. Jadi langsung sunan nang pengering, pengeringe dicuri banyu. Wis. Nek sampean duwe mesin cuci seperti itu. Tapi kayaknya nggak penumpang sana mesin cuci ini kabeh saiki kayaknya.